Contoh pengajarannya apa? Pertama, dalam projek yang dalam plan PIKAS ini, kerjasama awam dan swasta, mesti diterapkan melalui prinsip tata kelola yang tetap, tegas dan tidak buta langsung. Dan keduanya, mesti memikirkan soal keluarga yang mampu mendirikan syarikat itu. Dan keperluan keluarga maknanya kadar upah, rumahan mereka dan pendidikan selain daripada kesihatan dan lain-lain mengikut kadar dan keupayaan syarikat. Ini dia keistimewaan dalam konsep, apalagi harus diperkukuh dalam konsep madani ini. Jadi pengajaran yang saya nak sampaikan di sini adalah bagaimana harus kita teruskan dalam plan kerjasama awam swasta dengan mengambil kira konsep ini. Ya, peranan UKAS seperti mana yang Tan Sri Shamsul Azri lebih maklum kerana bekerja dengan saya beberapa tahun lebih kebelakangan ini adalah untuk memastikan kepesatan, kelulusan yang tidak terikat dengan karenah birokratik yang berlebihan, tetapi tidak berganjak dari prinsip utama tentang tata kelola dan mengelak dari sebarang kecurangan yang telah menjahanamkan sebahagian daripada impetus perubahan negara kita.